Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du wa rasuluh. Hadirin yang kami hormati, Allah telah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Dalam kehidupannya, manusia selalu berinteraksi dengan alam. Alam ini perlu dipelajari, perlu dieksplorasi, karena Allah menunjukkan banyak sekali kekuasaannya melalui fenomena-fenomena alam ini. Dan manusia diwajibkan untuk membaca, merenungi, mempelajari fenomena alam itu. Dalam surat Al-Quran yang diturunkan surat pertama kali Al-Alaq, kita sudah diminta membaca. Kita perhatikan ayat 1-4 dari surat Al-Alaq yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbika allazi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam, tulis baca, dan mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Jadi melalui surat ini, kita disuruh belajar melalui dengan media atau dengan menggunakan kata membaca. Membaca ini juga bisa kita artikan lebih jauh, memikirkan, merenungkan, dan mengeksplorasi apa-apa yang kita lihat yang terjadi di alam ini. Kewajiban untuk menuntut ilmu itu juga telah dijelaskan atau telah dituliskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Dalam Islam tidak dikenal perbedaan gender dalam menuntut ilmu. Semua laki-laki, baik perempuan, itu harus menuntut ilmu. Bahkan lebih jauh, dalam menuntut ilmu ini juga tidak mengenal waktu. Jadi menuntut ilmu bukan hanya dilakukan ketika anak-anak, dewasa, atau pada usia tertentu. Seperti yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Yang artinya, tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai liang lahat. Kita harus selalu belajar dan belajar hingga sampai kematian menjemput kita. Bahkan untuk belajar ini kita juga tidak mengenal tempat. Di hadis Rasulullah yang lain, utlubul ilma walau bisin. Hadis ini sangat populer, yang kira-kira artinya adalah tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Padahal negeri Cina mungkin dahulu sekala perlu kita kaji lebih jauh, apakah karena peradaban yang tinggi. Dulu telah disebutkan bahwa orang menuntut ilmu itu harus sampai ke negeri Cina. Tapi yang jelas sekarang ketika zaman pandemi ini, seperti kita ketahui bahwa pandemi yang dihadapi oleh dunia itu disebabkan oleh virus
yang bernama SARS-CoV-2. Virus ini berasal dari Wuhan, negeri China. Jadi, sekarang semua peneliti dari berbagai aspek itu belajar bagaimana memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan virus SARS-CoV-2 ini yang telah menyebabkan pandemi penyakit COVID-19. Padahal sebetulnya virus ini merupakan virus yang sangat kecil. Ukurannya juga tidak lebih dari 200 mikron. Tapi virus yang walaupun dia sendiri tidak dapat hidup tanpa adanya sel inang, tidak dapat berkembang biak tanpa adanya sel inang, telah meluluhlantakkan berbagai sektor termasuk persendian perekonomian dunia. Banyak sekali aspek-aspek yang telah diluluhlantakkan oleh keberadaan virus SARS-CoV-2 ini. Akan tetapi, di balik itu, hikmah lain, banyak perkembangan yang terjadi setelah adanya virus SARS-CoV-2 ini. Kalau kita di dunia pendidikan, perkembangan proses pembelajaran melalui daring atau secara online, secara virtual ini telah dipercepat karena adanya pandemi COVID-19 ini. Lebih jauh, mungkin banyak bisnis-bisnis secara online yang terus meningkat keberadaannya itu juga dipacu karena adanya virus SARS-CoV-2 ini yang telah menyebabkan pandemi. Hanya marilah kita sama-sama terus meningkatkan dalam mencari ilmu dimanapun dan sampai kapanpun, sampai ajal menjemput kita. Keberadaan fenomena alam ini masih banyak yang perlu kita eksplorasi. Artinya masih banyak ilmu-ilmu yang perlu kita gali. Dan juga dengan mencari ilmu ini juga akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beribadah kita terus mencari ilmu supaya ilmu dalam beribadah kita melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhir kata, demikian saja yang dapat saya katakan dan dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.